Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih setia dan rahmat Tuhan masih menolong dan menyertai kita sampai saat ini. Sehingga kita boleh bersama-sama boleh menikmati akan firman Tuhan, akan puji-pujian, persembahan, dan utamanya chapel kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita memulai akan chapel ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di siang hari ini. Bersyukur oleh karena Engkau memberikan kepada kami hak istimewa untuk berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu, melalui ibadah kami di siang hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah chapel kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam chapel ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang bersama-sama menikmati akan chapel ini. Kiranya kuasa Tuhan turun atas kami, sehingga kami mampu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui chapel kami di saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang bisa kita rasakan kesempatan ini. Bapak yakin dan percaya dimanapun kalian berada saat ini, kita dalam keadaan sehat. Kita bisa mengikuti ibadah chapel pada kesempatan ini karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga marilah Bapak mengajak kita semua untuk kita fokus terarah kepada Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kita agar ibadah kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah chapel kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan ini kami sama-sama bisa dipertemukan untuk beribadah di chapel hari ini, Tuhan. Terima kasih buat anugerah Engkau melayakkan kami, setiap masing-masing pribadi kami, sehingga kami bisa belajar tentang Engkau lewat firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami Engkau berkati agar bisa berjalan dengan baik. Kami hanya menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa, haleluya. Amin. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari. Tak terasa kita telah melewati hari demi hari dengan baik, dan tentunya setiap hari yang kita selesaikan itu adalah anugerah Tuhan yang mampukan setiap masing-masing pribadi kita, sehingga kita bisa berada di minggu terakhir di bulan Januari ini. Oleh sebab itu, Bapak mengajak kita semua untuk sama-sama kita memuji Tuhan.
dalam menjalani kehidupan kita, kadang kita lupa bahwa ketika kita mampu menyelesaikan setiap tanggung jawab kita, kita mampu, bahkan kita bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita, karena kita lupa bahwa ketika kita mampu menyelesaikan itu semua, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Itu adalah bentuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan salah satu kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak mengajak kita kembali mengangkat satu pujian yang berkata, "Besar anugerah-Mu." Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan lewat sharing dari pembicara kita hari ini, Bapak mengundang kita sama-sama untuk satu dalam doa kita berdoa.
Bapak surga mengucap syukur buat kesempatan yang kau masih izinkan untuk kami bisa belajar lagi firman-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu ini kami bisa mengerti lagi tentang Engkau, mengerti tentang kehendak-Mu, dan lewat pembicaramu ini Tuhan, kami bisa lewat firman-Mu ini, kami bisa mendapatkan terang yang berasal dari firman-Mu. Dan kiranya terang-Mu ini Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu juga Tuhan, kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau sebagai Allah kami yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Ini doa kami, kami mau berdoa buat pemberitaan firman-Mu kali ini. Demikian sementara kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi UPH College yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama, disegarkan oleh firman Tuhan. Kita berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, pimpin akan kehidupan kami, di mana kami kerap kali mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kesulitan hidup. Akan tetapi ajar kami untuk berharap kepada-Mu. Ajar kami bagaimana seharusnya kami itu boleh bertekun di dalam pengharapan. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ratapan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 21 sampai 26. Ratapan pasal 3, ayat 21 sampai 26, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu hidup dan dia menyaksikan bagaimana bangsanya, bangsa Israel itu diserang oleh Babel. Dan kemudian hancur. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, akan tetapi yang menariknya adalah pada ayat yang kita baca, justru dia berharap kepada Allah pada masa-masa yang seperti itu. Nah, kata harapan ini merupakan kata yang sangat spesial sekali. Dalam sepanjang kehidupan manusia kita tahu bahwa kita itu hidup itu perlu ada harapan. Ada konsep harapan. Maka 2000 tahun yang lalu konsep ini sudah dipikir-pikirkan oleh para filsuf Yunani. Nah, dalam satu dialog Sokratik ya, yang ditulis oleh Plato, harapan itu didefinisikan sebagai satu proyeksi yang dilakukan manusia, satu harapan, keinginan yang nanti itu akan menentukan masa depan dari seorang manusia. Nah, jadi kehidupan manusia ditentukan itu salah satunya adalah oleh harapan yang ia bangun. Nah, ini menarik sekali. Jadi pada masa depan, jadi apa orang itu tergantung pada masa ini dia berharap seperti apa. Nah, ini menarik ya. Ini dalam filsafat. Nah, kemudian di dalam ilmu psikologi modern, maka seorang bernama C.R. Snyder, ya, ini seorang pemikir dan dia yang juga mencetuskan ya dan mengembangkan teori harapan. Nah, ini dia mendefinisikan harapan juga. Jadi ini sangat menarik konsep harapan ini. Nah, bagi Snyder harapan itu adalah satu kemampuan otak ya untuk menyadari, untuk mencari satu jalan tertentu atau cara tertentu untuk menggapai satu tujuan. Dan harapan itu harus dibarengi dengan motivasi.
Sehingga orang tersebut mau menjalani cara-cara yang ia temukan itu. Nah, ini harapan. Sehingga konsep harapan ini sangat penting. Nah, di dalam agama kita juga menggaung-gaungkan istilah ini, ya kan? Jadi bukan cuma filsafat, bukan cuma psikologi. Di dalam gereja kita sering mendengarkan kata ini. Saya berharap misalnya seperti sekarang, pandemi ini boleh segera berlalu. Saya berharap di dalam keluarga, di tengah pandemi ini mungkin ada cekcok sana-sini, tidak harmonis. Saya berharap supaya ada keharmonisan. Dan lebih menarik lagi adalah kita menggunakan nama Tuhan untuk mengesahkan harapan-harapan kita itu. Maka kita berdoa, doa-doa harapan. Ya Tuhan, tolong supaya pandemi cepat berlalu. Supaya cepat kita ini semua divaksin gitu kan ya. Jadi kita penuh dengan harapan dan kita bawa kepada Tuhan. Nah kan tetapi kita perlu waspada. Karena tidak semua harapan-harapan kita itu dikehendaki Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, kita diminta untuk waspada bahwa tidak semua doa kita dijawab. Apalagi doa-doa yang berdasarkan hanya keinginan kita, hanya hawa nafsu kita saja, untuk kepentingan pribadi saja. Dan Yesaya berkata, yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu, doa-doamu gak didengarkan. Apa itu? Dosa. Mungkin kamu berpikir ini baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga harapanmu tidak tercapai. Saudara, sudah berapa banyak harapan doa yang sudah kita panjatkan supaya pandemi cepat berakhir. Ini sudah hampir setahun kita di Indonesia. Tuhan sepertinya diam. Apa yang terjadi? Nah, maka pada hari ini kita akan bersama belajar. Harapan yang sejati itu seperti apa sih? Bagaimana kita menguji harapan yang sejati itu? Dan bagaimana kita bertekun di dalam harapan itu. Nah yang pertama, untuk kita boleh mengetahui apakah harapan kita itu harapan yang sejati atau tidak, adalah dengan mengajukan satu pertanyaan. Apa yang menjadi objek dari harapan? Nah mari kita membuka satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Matius pasal 19. Dari ayat yang ke-16, ya, ini adalah kisah mengenai seorang anak muda yang mendatangi Yesus lalu menanyakan sesuatu yang menjadi harapannya. Nah, mari kita baca. Matius pasal 19 ayat 16. Jadi ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi harapan dia apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu harapannya. Jadi objek harapannya adalah untuk mendapatkan satu produk, yaitu hidup yang kekal. Nah, maka kita lanjutkan ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi, you mau dapatkan produk hidup yang kekal, maka turutilah semua perintah Allah. Nah, menariknya ayat ke-18, kata orang muda ini kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu, ibumu, dan sebagainya. Lalu orang muda itu berkata, semuanya sudah kuturuti sejak masa muda. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Aku mau mendapatkan hidup kekal itu. Yang mana lagi akan kulakukan? Wah, ini adalah anak muda yang sangat saleh. Nah, harapannya itu adalah mendapat hidup yang kekal. Nah, maka Tuhan Yesus tidak bilang ya, oh kamu kurang saleh. Bukan. Tuhan Yesus mungkin mengiyakan, wah kamu sudah melakukan perintah Allah itu. Tapi Yesus berkata, hanya satu hal yang masih kurang. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari, ikut aku. Dan mendengar itu, anak muda itu pergi. Jadi apa objek dari harapan yang sejati? Apakah produk? Aku mau hidup yang kekal. Aku akan mengejar itu. Apa? Bagaimana caranya mengejar itu? Maka ini pertanyaannya agak silly sebenarnya. Engkau menanyakan hidup, engkau ingin mendapatkan hidup kepada sang pemberi hidup.
Ketika pemuda itu diajak untuk mengikut Yesus, kamu jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Tapi dia tidak mau, aneh sekali. Dia cuma mau dapat hidup kekalnya, produknya saja, tetapi dia tidak mau sumber dari hidup kekal. Dia pergi. Siswa-siswa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ujilah objek pengharapanmu. Apa yang kamu harapkan? Apakah itu cuma produk? Saya harap nanti karir saya baik. Saya harap nilai saya dapat nilai yang tinggi. Saya berharap nanti saya jadi artis, saya jadi YouTuber. Saya jadi apa? Apa objeknya? Apakah Tuhan atau just mere product? Nah, Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berkata demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi kita diajak untuk berharapnya kepada Tuhan. Tuhanlah objek pengharapan yang sejati. Dan kitab Ratapan yang kita baca pada pasal 3 ayat 24. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini di tengah kehancuran bangsanya sendiri. Di tengah kepungan dari tentara Babel. Dia bukan berharap untuk dilepaskan. Aneh sekali. Ratapan pasal 3 ayat 24 dia berkata, Tuhan bagianku. The Lord is my portion. Nah ini mengingatkan kepada kita Ulangan pasal 18 ayat 2. Di mana di antara 12 suku Israel yang akan masuk tanah Kanaan. Ini mereka sudah siap-siap nih mau masuk tanah Kanaan. Mereka sudah buang undi, bagi. Wah, si Ruben nanti dapat tanah yang ini. Nanti si Simeon dapat tanah ini. Si Yehuda dapat tanah yang ini. Semua dibagi-bagi, kecuali Lewi. Ulangan 18 ayat 2 menyatakan bahwa Tuhan berkata, Lewi ini gak akan dapat milik pusaka. Gak bakal dapat milik tanah. Tetapi pusakanya adalah Tuhan sendiri. Akulah pusakamu. Akulah bagianmu. The Lord is my portion. Itulah kenapa kita berharap kepada Tuhan. My portion. Dapatkah kita berkata seperti itu? Bukan produk ini, produk itu. Aku mau jadi lebih cantik. Aku mau nanti aku punya cita-cita A, B, C. Tuhan tolong grant it for me. Seolah-olah Tuhan itu seperti Aladdin. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apa objek dari harapan kita? Yaitu adalah Tuhan sendiri. The Lord is my portion. Pertanyaannya adalah, ketika kita ada di posisi anak muda tadi. Ketika semua produk-produk yang menggiurkan. Entah sejuta, segudang harapan kita di dunia ini. Ketika Tuhan berkata, lepaskan, juallah, bagi-bagikan. Ikut aku. I am your portion. Akulah harta milikmu. Mau enggak kita ikut Tuhan? Maka berharap kepada Tuhan itu adalah satu ketetapan hati untuk mengikut Dia sebagai satu-satunya harapan di dalam hidup kita. Dialah objek dari harapan kita. Kita sudah belajar dari bagian yang pertama, bagaimana cara kita menguji apakah harapan kita itu adalah harapan yang sejati atau enggak, yaitu dengan cara mempertanyakan diri. Apa sebetulnya objek dari pengharapan kita? Apakah itu berupa produk-produk, berkat-berkat Tuhan, ataukah Tuhan itu sendiri? Maka tidak masalah jika engkau berkata, aku ini sudah berharap kepada Tuhan. Aku rajin ke gereja, aku rajin memberi persembahan, aku pelayanan. Waduh, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu 7 kali 24 jam aku di gereja. Ya silakan, tetapi sama seperti anak muda tadi, ternyata kesalehan dari luar
belum tentu menunjukkan bahwa engkau punya pengharapan yang sejati. Jadi tanyakan dalam hatimu, apa objek dari pengharapanmu? Nah yang kedua, ketika engkau sudah tahu apa objek pengharapanku, maka yang kedua, apa dasar dari pengharapanmu kepada Allah? Karena Allah itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Allah itu melampaui daripada pikiran kita. Dari kitab Ayub kita belajar bagaimana seorang yang saleh kok ditimpa musibah. Ini Tuhan yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Allah ini first cause-nya. Dia yang mengizinkan. Kok bisa Allah mengizinkan orang yang baik untuk menderita? Ayub, seorang yang takut akan Tuhan. Ayub pasal 1. Itu dicobai iblis sedemikian rupa. Sampai dia itu sakit. Sampai dia itu sakit kulit. Digaruk-garuk dengan beling pun masih berasa gatal. Sampai dia itu ditinggalkan mungkin oleh istrinya. Anak-anaknya mati. Semua kekayaannya mati. Dia orang terkaya ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Seolah harapan-harapan kita itu di dalam Tuhan kok gak baik ya. Jadi apa dasarnya kita itu berharap pada Tuhan? Kalau begitu ngapain kita berharap pada Tuhan? Nah ketika kamu itu menjadikan Tuhan sebagai objek pengharapan, kau harus tahu apa dasarnya. Mengapa harus mengandalkan Tuhan? Mengapa harus berharap kepadanya? Sekalipun kita tidak mengerti. Ayub tidak mengerti, dia bergumul. Mana mungkin Tuhan? Yang aku tahu itu orang baik itu harus happy ending. Orang baik itu harus diberkati, orang jahat yang mati. Tapi kenapa seolah-olah ini Tuhan tidak adil? Tidak ngerti. Maka di Alkitab itu pun banyak sekali pengharapan-pengharapan yang sepertinya unfulfilled. Tuhan menjanjikan Abraham 3 hal. Tanah, menjanjikan keturunan seperti bintang di langit pasir di tepi laut. Menjanjikan keturunannya semua akan memberkati, akan dunia. Sampai dia mati, dia gak pernah lihat. Tanah dia gak pernah punya. Dia cuma punya satu tanah kuburan buat istrinya di Kanaan. Dia bukan jadi pemilik. Dia cuma ngeliat, cuma dijanji-janjikan Tuhan. Generasinya seperti bintang di laut, dia punya anak aja susah. Di masa tuanya, dia cuma punya satu-satunya itu anak sah dari Sarah, Ishak. Dia gak lihat. Apalagi mau ngomong semua keturunannya memberkati, jadi berkat. Unfulfilled. Lalu apa dasarnya Abraham masih mau berpaut pada Tuhan? Masih terus berharap kepada Tuhan? Musa. Seolah-olah kita membuka kitab Keluaran dengan satu harapan besar. Bahwa harapan yang Abraham itu seolah unfulfilled bisa difulfill di kitab Keluaran oleh Musa. Ya kan? Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu melewati Teberau. Waduh, ini merupakan mukjizat yang besar. Laut terbelah dua. Mesir ditumpas habis. Tapi Musa gak menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Di akhir hidupnya dia cuma melongo. Dia gak tahu. Dia berdosa. Tuhan tidak izinkan dia masuk. Unfulfilled. Tapi Musa berpegang kepada Tuhan. Dia mengajak Israel berharap pada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Kenapa? Apa dasarnya? Banyak sekali di Alkitab unfulfilled. Tapi masih berharap kepada Tuhan. Apa dasarnya? Maka ratapan pasal yang ketiga. Kita buka kembali kitab ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku. Ya, sebelumnya itu ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar. Jadi ketika orang benar itu berharap kepada Tuhan, dia bukan berharap karena, oh nanti pasti akan tercapai ya harapanku. Enggak, belum tentu siswa-siswi. Tetapi karena kesetiaan Tuhan. Inilah dasar dari pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Yeremia sampai akhir hidupnya tidak pernah melihat Yehuda itu kembali.
Yehuda itu dibuang di Babel. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kasih setia. Walaupun dia tidak melihat harapannya itu realize. Tapi dia tahu Tuhan bagian. Tuhan itu setia. Tuhan bisa dipegang. Ayub. Kita tahu dia bergumul. Dia bertanya, Tuhan, ini apa-apaan? Masa orang benar ini harus ditimpa musibah? Tapi kita tahu di akhir hidupnya, itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia dipulihkan memang. Tetapi masih banyak sekali orang-orang yang punya pengharapan tetapi unfulfilled. Nah, nanti kita akan bahas tentang Ayub ya. Apa yang dia dapatkan setelah dia itu bergumul dengan kesetiaan Tuhan. Tetapi dasar dari kesetiaan, dari pengharapan kita itu adalah kesetiaan Tuhan. Maka kita melihat Tuhan itu setia di sepanjang sejarah. Dia tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita itu berdosa, dia terus memanggil kita. Dan puncaknya itu kita bisa saksikan di dalam Yesus Kristus. Allah yang di tahtanya yang mulia. Ngapain dia mau sampai turun ke dunia? Untuk menjadi manusia. Ini adalah pemberontak. Manusia pemberontak alam. Mau berdosa, mau seenaknya sendiri. Mau membuat dunianya sendiri. Mau cari nama buat dirinya sendiri. Tetapi sang anak Allah itu mau turun. Meninggalkan tahtanya yang mulia. Betapa dia setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia. Ini dasar yang sangat kokoh sekali. Dia sampai mau berproses. Dia mau ada di janin rahim perawan Maria. Dia mau berproses. Dia mau jadi anak bayi. Belajar merangkak. Berjalan. Belajar bicara. Dia mengalami proses. Ini Allah yang sempurna loh. Kalau bukan karena dia setia kepada kita. Buat apa dia melakukan semua itu? Itulah sebabnya kita bisa berharap kepada dia. Karena dia Allah yang setia. Dia menunjukkannya. Dia hidup. Dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia bahkan mati bagi kita, bangkit bagi kita untuk membukakan cahaya pengharapan bagi kita semua. Ini dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita bukan karena Tuhan itu pasti menjamin. Tuhan itu pasti akan memberikan A, B, C, D. Belum tentu. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan. Kita lihat Ayub, Ayub diberikan. Ya, pada akhirnya dia dikembalikan. Ya. Kesehatannya pulih, dia berkeluarga kembali. Bahkan hartanya berkali-kali lipat. Tetapi kita melihat bukan itu yang menjadi dasar pengharapannya. Tetapi Tuhanlah pengharapan kita. Dan dasar dari pengharapan kita itu. Sekalipun unfulfilled ya, harapan-harapan kita mungkin. Sekalipun di tengah pandemi ini kita berdoa. Tapi kelihatannya Tuhan itu kok tidak bersegera ya. Bahkan itu kemarin ada pesawat Sriwijaya Air jatuh. Pandemi belum selesai. Musibah. Lalu bencana alam. Bagaimana ini? Apa Tuhan tidak sanggup? Nah, kan tetapi ketika kita bersandar pada kasih setia Tuhan. Maka kita bisa berhenti menyalahpahami Tuhan. Tuhan, aku ini mungkin tidak bisa menyelami pikiranmu. Tetapi aku mau percaya pada kasih setiamu. Engkau menunjukkannya di dalam hidup putramu Yesus Kristus. Dan aku mau berharap padamu. Sekalipun unfulfilled. Tidak mengapa. Karena the Lord is my portion. Karena Tuhan itu begitu setia. Maka ujilah dasar dari pengharapanmu. Apakah engkau berharap pada Tuhan supaya Tuhan jadi Aladdin? Supaya Tuhan itu fulfill your needs? Ataukah karena Tuhan itu setia? Karena karakter Tuhan. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab, kita akan melihat bahwa dalam Mazmur dan ratapan tadi, kita tidak melihat orang-orang benar itu berharap pada Tuhan karena embel-embel. Tetapi karena kasih setia Tuhan. Selalu kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pengharapan kita di tengah kesulitan ini. Jadi sekarang kita tahu pengharapan yang sejati objeknya adalah Tuhan. Dasar dari pengharapan kita kepada Tuhan adalah kasih setianya yang ia nyatakan. Yang pertunjukkan secara nyata di dalam putranya Yesus Kristus. Maka yang ketiga,
Bagaimana kita tahu bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati? Maka kita tanyakan, apa hasil dari harapanmu? Apa buah dari pengharapanmu? Jika kita belajar dari Matius 19, pengharapan itu objeknya bukan produk. Jadi hasilnya dari pengharapan yang sejati itu apa? Bukankah lebih mudah kita membayangkan, ya kalau kita berharap karir itu baik, ya nanti karir baik, ya produk. Nah, saya percaya sekali bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia objek pengharapan kita, Dia bagian kita. Kita berharap pada Dia karena kasih setianya. Maka ada hasil yang lebih dari itu. Yang lebih dalam. Bukan apa yang kita bisa lihat dengan mata kepala jasmani kita. Tapi apa yang kita bisa lihat dengan mata rohani kita. Maka kita kembali kepada Ayub. Ayub, saya katakan di awal bahwa dia ternyata setelah pergumulan yang panjang bersama dengan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Aku kan orang saleh ya kan. Masa orang saleh ditimpa malapetaka. Akan tetapi di akhir hidupnya kita tahu ini happy ending. Ya kan? Ini ending yang kita mau ya kan. Nah akan tetapi ketika kita jeli melihatnya di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hasil dari pergumulannya, pengharapannya, penanti-nantiannya akan Tuhan adalah terutama pengenalannya yang semakin dalam mengenai Tuhan. Maka Ayub 42 ayat 5 dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Selama ini hanya doktrin-doktrin yang dia tahu. Cuman buku-buku teologi mungkin sekarang yang kita baca. Mungkin khotbah-khotbah. Dari kata orang. Tetapi Ayub bilang setelah dia menantikan Tuhan. Setelah dia berkumul bersama Tuhan. Sekarang mataku sendiri memandang kau. Sekarang dia punya pengenalan yang lebih dalam. Mengenai Tuhan. Dia berrelasi dengan Tuhan. Dan sepanjang pergumulannya Tuhan itu tidak pernah sekalipun menjawab pertanyaannya. Kenapa penderitaan terjadi? Kenapa? Tuhan tidak menjawab. Kalau kita perhatikan di pasal 30, ya, itu Tuhan hanya menyatakan dirinya. Dia menyatakan diri sebagai pencipta, penopang semesta, Allah yang luar biasa, yang melampaui manusia. Hei, kamu di mana Ayub? Waktu aku menciptakan alam semesta, waktu aku mengukur alam semesta, waktu aku menaruh penopang di bumi. Di mana kamu? Apakah kamu cukup bijaksana untuk mengerti? Tuhan hanya mengajak Ayub untuk mempercayai dia. Ayub sampai dia mati dia tidak pernah tahu kenapa dia harus menderita. Dia tidak tahu. Tetapi di akhir dia cuma tahu satu hal. Bahwa dia mengenal Allah yang sesungguhnya. Allah yang melampaui pikirannya. Kita seringkali lebih mudah untuk mengharapkan sesuatu yang nanti ada objeknya. Saya berharap saya cepat kembali ke sekolah. Lalu itu hasilnya yang kamu dapatkan. Kamu kembali ke sekolah, lalu kamu bilang, wah hore, ini pengharapan, ini terjadi. Akan tetapi pengharapan yang sejati itu punya dampak yang lebih dalam. Dan itu menghasilkan relasi yang lebih dalam dengan Allah. Karena Allah adalah bagian kita. Dialah objek pengharapan kita. Maka ketika kita betul-betul berharap kepada Dia, engkau tanyakan dalam hatimu, dalam dirimu, dalam hidupmu. Selama ini kamu sudah berharap berapa macam harapan di hadapan Allah. Apa hasilnya sekarang? Apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu semakin mengenal Tuhan? Apakah kamu itu sekarang mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan? Engkau yang dulu diajarkan di kelas agama A, B, C, D. Rupanya sekarang kamu tahu Tuhan itu melampaui. Tuhan itu rancangannya melebihi pikiran kita. Itu kita hafal-hafal ayat dalam Yesaya. Ya kan, pikiranmu lebih tinggi dari pikiranku. Tapi apa itu maksudnya? Kita cuma percaya Tuhan yang kita itu mungkin diajarkan. Mungkin kita merasa kita sudah berharap kepada Tuhan. Tapi tanyakan hal ini. Jika kamu betul-betul sudah berharap kepada Tuhan, apakah engkau seperti Ayub yang mengalami encounter dengan Tuhan? Personally,
Dia memandang Tuhan. Dia mengerti. Walaupun aku ini tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Walaupun aku ini tidak pernah mendapat jawaban. Kenapa hidup ini susah? Kenapa orang benar itu mati duluan? Orang jahat itu kayaknya umur panjang begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa? 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 Dia tidak tahu. Tuhan tidak menjawab. Tapi satu hal dia tahu. God is there for you. Tuhan bersama kita. Dan di dalam Kristus kita tahu tadi. Allah mau bersama kita. Pada waktu Lazarus sudah mati, dikuburkan. Yesus mendatangi. Orang-orang sudah nangis semua. Maria, Martha nangis. Tuhan, kalau kamu datang lebih awal, mungkin saudaraku akan mati. Tuhan menangis. Ini ayatnya aneh sekali dalam kitab Yohanes. Tuhan menangis, kenapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Bukankah Yesus itu tahu dia dapat membangkitkan. Dan memang dia bangkitkan di akhir. Tapi kenapa dia menangis? Karena Tuhan mengerti penderitaan kita. Dia bersetia kawan kepada kita. Dia mau merasakan penderitaan kita. Akan tetapi dia lebih besar dari kita. Oleh sebab itu, lewat kebangkitannya, dia menawarkan pengharapan ini. Jadi apa hasil dari pengharapan? Apakah cuma produk? Ataukah pengenalan yang lebih dalam? Pergaulan yang lebih erat dengan Tuhan? Nah, di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang 25, dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dan dari Mazmur ini kita belajar bahwa berharap kepada Tuhan itu butuh usaha, butuh effort. Jadi ini bukan cuma berharap-harap yang indah-indah seperti fairy tale. Tetapi butuh effort, butuh kamu itu menguatkan hati. Butuh itu kamu teguh hati untuk berharap kepada Tuhan. Karena perjalanan hidup ini tidak mudah. Akan tetapi yang pasti Tuhan berjalan bersama kita. Jadi apa hasil daripada pengharapanmu? Apakah relasi yang lebih dekat dengan Tuhan? Mazmur pasal 52 ayat 10-11 berkata, aku mau belajar percaya kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Maukah kita belajar seperti pemazmur? Aku mau belajar Tuhan, percaya. Walaupun aku mungkin tidak melihat. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Aku hendak menantikan namamu. Karena namamu itu baik. Karena karakter Tuhan. Jadi hasil dari pengharapan yang sejati itu adalah relasi yang lebih intim. Pergaulan yang lebih dalam bersama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Jadi ujilah harapan-harapanmu. Apakah objek dari pengharapanmu? Apa dasar dari pengharapan? Dan apa hasilnya? Dan ketika engkau menguji semua itu, bertekunlah di dalamnya. Maka bertekun di dalam pengharapan berarti kita mengulang proses ini. Terus mereformasi diri. Menguji diri. Apakah aku menaruh Tuhan sebagai objek pengharapanku? Apakah dia bagianku? My portion, my only portion. Apakah kesetiaan Tuhan menjadi dasar pengharapanku kepadanya? Apakah pergaulan akan Tuhan itu menjadi hasil pengharapan? Satu mem begitu ya. Eat, sleep, repeat. Kita boleh pakai di sini. Ketika kamu bertekun di dalam pengharapan, kita repeat tiga hal ini. Kita uji sama-sama. Objek, dasar, hasil. Dan dengan begitu kita boleh tahu bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang sejati di hadapan Allah. Kita memang adalah manusia yang berdosa. Kita menginginkan banyak harapan-harapan lain. Jarang kita menginginkan Allah. Kita lebih suka menginginkan hal-hal yang kelihatan di dunia. Akan tetapi minta belas kasihan Tuhan. Supaya kita boleh terus diubahkan. Kiranya kita boleh terus belajar untuk berharap kepada Allah, berfokus kepada Dia sebagai harta milik kita satu-satunya oleh karena kesetiaannya. Dan dengan demikian kita boleh didekatkan kepada Dia, kita boleh mengenal Dia dengan lebih dalam lagi.
Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa sumber pengharapan, Bapa yang setia, tidak henti-hentinya Engkau berintervensi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh berharap hanya kepada-Mu, untuk kami dibukakan, dicelikkan mata rohani kami, untuk kami boleh melihat bahwa sesungguhnya pengharapan yang sejati adalah pengharapan di dalam Engkau. Mengharapkan Engkau, menantikan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh terus menolong setiap kami. Ampuni akan setiap kami jika kami ini lebih suka mengharapkan hal-hal yang lain, produk-produk daripada Engkau, Sang Pemberi. Pimpin akan kehidupan kami di tengah masa-masa yang sulit pandemi seperti ini, kiranya Engkau menguatkan setiap kami oleh karena kasih setia-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, kita telah menikmati akan firman Tuhan yang telah mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan, pelayanan dan pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan hari ini segala aktivitas kita dan kita memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya yang kudus, di dalam penghiburan yang sejati oleh kehadiran Roh yang kudus. Kami sungguh-sungguh percaya itu ada dalam kehidupan masing-masing kami, menyertai kami, menolong, dan senantiasa memperbaharui akan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan.